Assalamualaikum. Harap semuanya sehat. Jom santai bersama Nana di taman. Ini ialah pokok duit-duit atau money plant or golden pothos. Pokok ini Nana telah tanam bertahun-tahun lamanya. Tengok pokok ni tinggi dan daunnya lebar ya. Tengok ni. Pokok-pokok di taman ini dapat menenangkan fikiran. Tidak secara langsung, ia adalah terapi buat Nanai. Sekarang, Nanai tunjukkan pokok pothos yang lebih kecil ya. Disebabkan ia menjalar dan panjang, Nanai potong sebahagian dari batangnya. Seperti ini. Bahagian yang dipotong ini Nanai akan tanam dan sebahagiannya Nanai nak buat hiasan ya. Okay, sekarang Nanai nak tanam pokok pothos ini di dalam pasu. Caranya mudah sahaja. Lihat ni, Nanai tanam di dalam pasu atau bekas plastik yang diguna semula ya. Begini caranya. Daun yang tidak dikehendaki Nanai gunting ya, seperti ini ya. Ya, lihat ni, tinggal akar sahaja. Lihat dia ada akar ya. Akar ni sangat penting ya untuk ditanam. Sekarang Nanai akan guntingkan dia sedikit ya. Bahagian yang Nanai tak mahu Nanai akan buang ya, seperti ini. Biarkan akar ya. Nanai mudah ya saja caranya. Nanai masukkan dalam tanah ya, buat lubang sedikit dan tanamkan batang-batang ya pokok-pokok sini. Okay, begitu juga pasu lagi satu ya. Nanai akan potong batang yang tidak dikehendaki dan juga daun yang tidak mahu ya. Dan Nana akan terus masukkan ke dalam lubang ya, seperti ini. Pastikan pokok yang kita telah tanam tadi diletakkan di bawah tempat yang redup dan disiram. Batang yang tidak dikehendaki tadi ya, Nana akan letakkan di tempat kompos. Tempat kompos ialah tempat sisa dapur atau daun-daun kering yang Nana longgokkan. Di sini Nana ada sisa makanan semalam ya, seperti kulit pisang, kulit telur, kulit kacang pi dan juga kerak nasi. Ya, Nana buang ya kat sini ya. Di atas bahan-bahan tadi ya, bahan-bahan buangan tadi Nanai letakkan tanah ya. Ini Nanai letakkan tanah supaya cepat mereput. Ini ya, kawasan untuk buat tanah kompos Nanai ya. Beberapa bulan ia akan hasilkan tanah yang subur untuk tanaman Nanai. Jom sekarang ikut Nanai masuk ke dalam rumah. Sekarang Nanai akan cuci dahulu pokok pothos yang dipotong tadi ya. Cuci berbersih ya supaya tidak ada pasir. Nanai alirkan air ke atas daun-daun ini ya. Pastikan basuh sekali akar ya supaya tidak membusuk nanti ya. Untuk mengilatkan daun, Nanai akan lap menggunakan sedikit ya pencuci pinggan mangkuk ya, sedikit pencuci pinggan mangkuk, letakkan dalam air ya. Dan Nanai lap ke atas daun ya, seperti ini ya.
Mari Nanai tunjukkan cara nak hias pokok potos ini ke dalam bekas. Masukkan secukup air dan masukkan pokok potos ini ya ke dalam bekas. Kalau ia terlampau panjang ya macam ni, ia terlampau panjang, Nanai tak potong ya. Nanai akan lilitkan dan terus masuk ke dalam bekas. Ya. Macam ni ya. Masukkan sebanyak mungkin ya daun-daun pokok potos ni supaya nampak menarik. Begini ya. Ya. Masukkan terus ya, masukkan ya. Dan biar dia ya, macam ni ya. Biar dia free saja ya. Kita boleh atur dia punya daun-daun ya. Seperti ini. Ini dah ya. Seperti ini dah siap ya. Nanai akan gunakan bekas plastik ya yang telah apa telah digunakan lebih awal ya. Yang tidak mau lagi. Jadi untuk bekas plastik ni ya, sebab di atas dia tajam ya, agak tajam ya setelah dipotong. Jadi Nanai akan lalukan dia pada atas api ya, macam ni ya, sekejap saja ya, supaya dapat hilangkan yang tajam tadi ya. Seperti macam ni juga. Sekarang seperti tadi juga, Nanai masukkan secukup air. Kalau ada guli, masukkan guli ya. Jika nak masukkan batu kerikil pun boleh juga ya. Okey, masukkan guli. Atau batu-batu berwarna-warni ya. Macam ni Nanai beli dari pasar apa, dari pasar raya ya, kedai RM2 ya. Pasar raya pun ada ni. Jadi masukkan pokok potos tadi. Ya. Atur ikut suka kita ya. Ini sebab botol dia agak rendah ya. Kalau ada potos, pokok potos yang panjang macam ni, Nana akan gunting ya. Gunting bahagian sini. Tinggalkan akar ya. Yang macam ni pun tinggalkan akar. Sebab akar ni penting ya untuk tumbuh. So macam ni ya. Okay. Lagi satu ya, Nana nak tunjukkan petua ya. Petua untuk menyegarkan pokok potos ialah memakai Panadol lama ya. Panadol lama tu Nana potong jadi 4 ya. Jadi suku, Nana ambil suku saja dan masukkan sedikit air ya. Hancurkan Panadol ni. Ini petua ni Nana dapat dari arwah ibu Nana ya. Jadi kita hancurkan Panadol ni. Ya, hancurkan ke dalam air. Kita masukkan ke dalam bekas ya. Okey, ini dia hasil dia ya. Pokok yang telah disusun ya. Ini dia hasil yang telah Nanai buat ya. Pokok potos ya yang Nanai letak di dalam bekas yang lebih rendah dan juga ini di dalam botol ya. Nanai hias di atas meja makan. Lihat ya. Ini pula pokok potos yang telah Nana hias ya di hujung sudut bilik ya. Ini pula Nana letakkan di atas sinki ya. Dia jadi penyeri bahagian ini. Ini pula ialah hanging basket atau bakul gantung ya. Baiklah, sampai di sini dahulu masa bersama Nanai sehingga kita berjumpa lagi. Sila share, like dan subscribe.
Assalamualaikum, jaga diri.